Pekanbaru Dumai ini, misalnya ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak 6 tempat. Dan ini tidak mengganggu perlintasan gajah-gajah yang ada. Dalam pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air, saya juga terus mengingatkan mengenai pentingnya juga memperhatikan lingkungan. Seperti yang kita bangun, jalan tol Pekanbaru Dumai ini, misalnya ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak 6 tempat. Dan ini tidak mengganggu perlintasan gajah-gajah yang ada. Tempat lain misalnya harus melintasi lintasan harimau, ya harus ada terowongan untuk menjaga agar lintasan hewan-hewan liar itu tetap bisa berjalan apa adanya. Lintasan harimau, lintasan banteng, saya kira di beberapa tempat memang kita membangun terowongan-terowongan lintasan untuk hewan-hewan yang dilindungi tersebut. Tetap menjaga kelestarian lingkungan dan satwa liar.